السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على رسولنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم أما بعد ست الله سبحانه Berbahagia sekali bersyukur kita pada Allah di malam hari ini, di masjid yang indah yang barokah ini. Maka, kita kita harus mendoakan eh, orang tua kita, wali dunia, Ustadz Muhammad. Semoga Allah memberkahi, menjaga beliau, keluarganya, keturunannya, hartanya. Dan demikian juga untuk semua kita yang hadir dengan semangat iman di pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi kita semua, untuk keluarga kita, keturunan kita. Dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan Allah hadirkan kembali syariatnya di muka bumi. Sesuai dengan berarti Allah s.w.t. Kita malam hari ini akan mencoba masuk ke minta izin ke Rasul minta masuk ke rumahnya kita mau mengetuk pintu rumah Nabi kemudian minta izin belajar dari dalam rumah Nabi SAW mungkin tidak tidak semalaman tapi hanya beberapa saat di rumah mulia itu semoga kita kebagian kemuliaannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi dari rumah Nabi Salam-salam. saya ingin mulai dari jaminan beliau yang sering saya sampaikan. Karena ini jaminan utama beliau ketika beliau menyampaikan tentang rumahnya, rumah terbaik, keluarga-keluarga terbaik. Nabi mengatakan bahwa, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli, Yang terbaik di antara kalian, siapapun kita ini yang terbaik adalah siapa yang paling baik pada keluarganya dan saya kata Nabi adalah orang yang terbaik pada keluarga saya jaminan ini mestinya cukup untuk kita belajar tentang tema rumah tangga yang sangat amat penting ini mestinya langsung dari Nabi saja tak usah muter-muter ke yang lainnya langsung ke Rasul SAW toh semua ada datanya teman-teman mau data apa tentang rumah tangga Nabi ada di semua peran beliau juga ada riwayatnya. Beliau berperan sebagai pribadi, beliau berperan sebagai suami, istri-istri beliau berperan sebagai istri, kemudian beliau berperan sebagai ayah, sebagai ibu, di sebagai istri nabi yang mempunyai keturunan, kemudian sebagai kakek. Sebagai kakek. Artinya selengkap itu sehingga masa iya kita masih perlu yang lain. Dan pembahasan tentang tema keluarga pembahasan tentang tema keluarga itu pembahasan yang besar walaupun sayangnya tidak ada sekolahnya ya, dan saya sering juga sampaikan bahwa kita ini untuk punya keahlian tertentu rela sekolah bertahun-tahun lamanya tadi pagi saya di alir sana dengan teman-teman di teman-teman muda di acara peranikah saya, saya tanyakan itu kalau Anda pengen kursus membuat kue berapa lama, ada yang jawab setahun, Ustaz. Oh, lama juga, cuma bikin kue doang. Oh, iya, karena itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Anda mau jadi arsitek, perlu sekian lama. Padahal hasilnya kue ya cuma, kursus kue itu hasilnya cuma makanan, arsitektur, hasilnya ya bangunan. Apapun bentuk bangunannya. Lah rumah tangga kita itu hasilnya manusia, loh anak-anak loh dan anak-anak itu adalah unsur paling penting di peradaban ini manusia itu unsur paling penting di peradaban ini sayangnya nggak ada sekolahnya bagaimana jadi suami gimana jadi istri gimana jadi bapak ibu kakek nenek nggak ada sekolahnya sangat disayangkan sangat disayangkan itu ya harusnya ini masuk di kurikulum kita masuk di kurikulum pendidikan kita mestinya kalau anak lulus SMA itu kan nggak semua anak pengen kuliah pak ada yang pengen kuliah ada yang nggak pengen kuliah betul ya tapi kalau nikah pengen betul kan kalau nikah mah ingin tapi tidak ada, ada kurikulumnya masukkanlah di kurikulum SMA yang punya sekolahan masukkanlah di kurikulum SMA ini gitu ya? kalau nunggu negeri ini anda mau nunggu sampai kapan perbaikan generasi ini Supaya memasuki rumah tangga ini bukan kira-kira, bukan raba-raba. Tapi betul dalam panduan rasul, dan rasul sudah memberikan jaminan, dan saya adalah orang terbaik di urusan rumah tangga ini. Baik teman-teman rahmati Allah. Sebelum saya masuk tentang bagaimana nabi berumah tangga, saya ingin bicara tentang rumah beliau. Inspirasi di rumah nabi kan? Rumahnya, rumahnya. Karena di sana ada inspirasi besar seorang imam besar di kalangan tabiin dulu Imam Al Hasan Al Basri rahimallahu taala waktu di masa kekhilafahan Utsman bin Affan anhu pernah masuk ke rumah nabi itu tentu Rasul sudah wafat dia kan sudah masa Utsman begitu masuk ke rumah nabi itu beliau masuk kemudian masuk ke dalam itu tangannya Al Hasan Al Basri itu dinaikkan ke atas itu ternyata dengan berdiri dan tangan dinaikkan itu itu bisa megang bagian atasnya jadi sesederhana itu rumah Nabi SAW kemudian beliau usul diusulannya, usulannya saya berharap rumah Nabi ini tidak direnovasi biarkan begini agar semua umatnya tahu inilah Nabi-Nya jadi teman-teman Allah -teman, dan rumah Nabi SAW itu memiliki inspirasi yang mahal waktu Nabi masuk ke Madinah pertama kali itu kan kita tahu kan dari mulai Masjid Kuba yang beliau bangun pertama kemudian beliau bergerak sampai ketemu Masjid Jumat yang sekarang masih Jumat itu lembah dulunya dan Nabi sholat Jumat pertama di situ sudah setelah itu kan Nabi buat rebutan orang buat rebutan orang karena hari itu hari Jumat buat rebutan orang bahwa singgah di rumah saya, singgah di rumah saya. Maka Nabi mengatakan sudah biarkan. Ini onta ada yang merintah ini. Kita perintah biar dia jalan sendiri. Berhentilah tuh onta di tempat masjid Nabawi hari ini. Berhenti di situ. Untanya berdiri lagi, jalan lagi, muter, nggak nggak lama balik ke tempat itu lagi. Kata Nabi berarti di sini tempatnya. Jadi yang menentukan yang menentukan lokasi masjid Nabawi itu onta. Tapi bukan sembarang onta itu. Kata Nabi, fa innaha ya, "Itu ada yang merintah, tuh. Entah. begitu sampai di situ kan tidak ada apa-apa. Nabi hadir di Madinah tidak punya apa-apa, rumah yang enggak ada itu enggak ada. Sementara nanti beliau harus membawa keluarganya, maka Rasulullah SAW numpang nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini saya ceritakan alurnya supaya kita tahu eh, bagaimana cara kita berpikir." Numpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayub Al-Ansari jauh dari tempat itu. Itu tanah kosong. Tanah kosong itu di kanan kirinya dulu ada kuburan. Kuburan orang musyrik. Ada pohon gorgotnya. Kemudian di tempat kosong yang digunakan untuk jemur eh, korma. Untuk jemur korma. Kuburan dipindahkan. Pohon-pohon ditebang. Kemudian Nabi beli tanah milik dua anak yatim di situ. Kemudian dibangunlah masjid tapi sepanjang membangun masjid dan membangun rumah Nabi itu dibangunlah dulu masjidnya sebelum membangun rumah Nabi Nabi menumpang nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub punya rumah dekat, dekat situ juga dua lantai rumahnya dan Nabi menempati salah satu lantainya gitu ya tadinya Nabi menempati rumah bagian bawah rumah Abu Ayyub Abu Ayyub sama istrinya di atas Abu Ayyub di atas sengsara karena serba nggak enak Rasul di bawah, gitu ya. E, kalau jalan takutnya debu bertebaran ke Nabi saw, bahkan pernah e, apa namanya pecah tempat air di atas. <tuh> Kemudian e, setelah itu karena takut netes ke Nabi saw, sampai Abu Ayub dan istrinya kalau di atas itu jalannya pakai ujung kakinya, ujung jari kakinya, saking tidak mengganggu Nabi. Tapi lama-lama nggak -lama kuat juga Abu Ayub datang ke Nabi Rasulullah. Lihat kalimat Abu Ayub, lucu juga beliau. Beliau mengatakan ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau pindah ke atas? Kata Nabi, saya ini banyak tamu, tamu datang segala macam. Kata Abu Ayub, ya, Rasulullah, engkau di atas saja deh, di atas saja. Kan wahyu datangnya dari langit, ya kan? Emang, emang kalau di bawah dia langit enggak gitu ya? Tapi begitulah ya. Akhirnya Nabi tahu ya sudah baik-baik, saya ke atas. Nginap di rumah Abu Lihat, teman-teman, yang diselesaikan nabi pertama kali adalah masjidnya. Masjidnya diurusi, dibangun dulu, rumahnya belum jadi. Sudah selesai masjidnya, masjidnya besar, ukurannya kurang lebih ya sekitar 30 kali 30 ha. Kurang lebihnya, lewat ya, lebih sedikit. Meter, kurang lebih 30-an kali 30-an meter. Oke, okay. itu rumah besarnya kiblatnya dulu menghadap ke Baitul Maqdis, berarti menghadap ke utara. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kiblatnya ke arah sana, umpamanya ke arah utara, umpamanya ke Baitul Maqdis, maka rumah Nabi posisinya di sebelah kanan belakang, nempel di masjid. Di sana, pelataran sebelah sana. Menghadap kiblat ke sana, bagian depannya di sebelah sana, di bagian sebelah kanan belakang nempel di sana rumah Nabi kecil-kecil makanya bahasa istilahnya bukan rumah Dari itu diabadikan menjadi nama surat dalam Quran Quran tidak menyebut rumah Nabi tapi menyebutnya Al-Hujurat Hujurat artinya bukan rumah Hujrah itu bilik kamar-kamar kita -kamar. gitu ya, ini kamarnya Aisyah di sebelahnya kamarnya Hafsah sebelah depannya sebelah sini ada Saudah begitu seterusnya Terus dia bertumbuh sesuai dengan jumlah istrinya. Jadi sebutnya maka para ulama menyebutnya sebagai hujurat as sharifah sebagai ruang-ruang atau bilik-bilik kamar-kamar yang mulia. Dan kalau teman-teman masuki rumah Nabi itu cuma ada dua begitu masuk banyak rumahnya Aisyah ada dua ada ruangan tidak besar Nabi nerima tamu kemudian sebelahnya langsung kamar kamarnya Nabi dan Aisyah. Itu rumah istri yang lain kurang lebih. Cuma itu aja. Jadi dalam satu kotak begitu itu dibelah dua. Di situ Nabi terima tamu. Begitu masuk itu tentu dikasih sekat penghalangnya. Kemudian masuk ke ke kamar tempat beliau istirahat tidur. Udah hanya itu, hanya itu. Dan eh, Makanya, <tune treats> makanya Nabi SAW itu makam beliau itu posisinya yang makam hari ini yang ada Rasulullah Abu Bakar dan Umar itu adalah posisi ruang tamu. Karena waktu Nabi sakit, Nabi minta dirawat terakhir di rumah Aisyah, disetujui oleh istri yang lain, kemudian dirawat di situ, dirawat di situ, E, tentu, supaya tidak mengganggu privasinya Aisyah di kamarnya, maka dirawatnya di ruang tamu itu, dan para nabi dimakamkan di mana mereka meninggal. Hadis itulah dimakamkannya. Gitu ya. Nah, teman-teman, Allah SWT. E, itulah, itu kurang lebih rumah Rasul kita. Salam -salam. Ada pesan kesederhanaan. gitu ya ada pesan eh, dekat dengan rumah Allah SWT makanya ini juga inspirasi yang mahal persis seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. ya, Nabi Ibrahim ketika eh, meletakkan istrinya dan anaknya Ismail alaihissalam di lembah Mekah itu apa kalimat Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi di zara'in inda baitikal muharram ya Allah Rab saya meletakkan anak keturunan saya ini di lembah yang tidak ada pohonnya ya di lembah Mekah itu tidak ada pohonnya di samping rumahmu yang mulia Ka'bah sehingga teman-teman rahmati Allah kalau kalau Anda punya rumah di samping masjid itu betapa bahagianya Makanya dulu tata kota Islam itu selalu tata kota itu di tengahnya adalah masjid, yang lainnya tumbuh mengitari saja. Dia mengitari rumah-rumah, fasilitas. Nanti ada pasar, ada apa itu semua mengitari. Benar bahwa ternyata memang pusaran kita adalah masjid, baik secara tata kota ataupun secara tata hati sama. Karena beriman itu berpusar di masjid harusnya. Pusarnya harus di masjid nah hari ini tata ruang yang ada ini mulai berubah pusarannya adalah pasar betul coba anda lihat apartemen Di dimanapun apartemen itu yang dijual adalah di sini ada mallnya padahal kita semua tahu Nabi SAW menyampaikan tentang khairu biqa'il al al wa syarru iya kan? ya, perbandingannya kan itu Nah, kalau tempat terbaik adalah masjid, tempat terburuk adalah pasar. Bayangkan rumah kita pusarannya adalah tempat terburuk. Jadi apa anak-anak? Gitu. Maka pusarannya itu semua mengelilingi masjid. Semua kehidupan ini dulu dalam Islam di tata kota. Lihat kota manapun Anda boleh lihat bentang dari ujung barat di Andalus sana sampai terakhir zaman kepemimpinan Turki Utsmani terus sampai uh, itu itu pusarannya masjid. Nah, ketika zaman berubah menjadi zaman materialistik seperti hari ini pusarannya menjadi lihat ini tidak bisa ditipu tidak bisa direkayasa bahwa orang menunjukkan keburukannya pusarannya adalah tempat terburuk di muka bumi yaitu pasar. Jadi teman-teman ini inspirasi untuk memilih lokasi rumah, gitu ya. Gak apa-apa, gak mesti harus nempel masjid. Ya jauh dikit dari masjid gak apa-apa. Yang paling penting nyampe ke masjid itu yang paling penting. ya Samping masjid tapi nggak pernah masuk masjid ya sama aja kan. Artinya bahwa uh, oke okay, yang paling penting gitu. Tanyakan di mana masjidnya. Saya sering sampaikan begitu. Kadang-kadang orang tua itu hanya seneng lihat anaknya sudah mandiri beli rumah. Terus senang, wah oh, masya allah rumahmu bagus ya kan. Alhamdulillah rumahnya bagus. Kemudian pemandangannya bagus, udaranya bagus ya kan. Tanyakan di mana masjidmu nak itu paling penting pertanyaan itu. Tidak bisa didik generasi jauh-jauh dari masjid itu nggak bisa, pak. Nggak bisa. Karena orang beriman tuh berpusarnya di masjid. Fi buyutin, allahu anzur faawiyud fi hasmuh. Yusabihulahu fiha bil wal asal. Itu di rumah-rumah Allah itulah, Disitulah. sumber semua cahaya itu. Karena di ayat sebelumnya bicara tentang cahaya kan, Allahu nurus samawati wal art tentang masalah cahaya, semua pusaran cahaya. Maka carilah tadi ya kalau ini menjadi inspirasi penting. Rumah Nabi nempel di masjid bagian belakang itu. Nah ketika kiblat pindah, ya, pindah menghadap ke selatan itu menghadap ke Masjidil Haram. Ah posisi jadi berubah, posisi yang hari ini. Jadi rumah masjid posisi posisi Nabi terhadap masjid jadinya sebelah kiri bagian depan jadinya ya kan? Nah tadi di situ sebelah kiri bagian depan. Nah, itu rumah Nabi saw. Dan ya begitu teman-teman rahmati Allah. Ehm, jadi Nabi ingin menyampaikan tentang masalah tema rumah itu babnya bukan sebatas rumah anda seharga berapa miliar. Tapi di dalamnya anda bahagia apa tidak? Babnya itu, mampukah anda menciptakan rumahku surgaku gitu ya? Dan ternyata Nabi ingin tunjukkan, ingin tunjukkan. Teman-teman tahu e, bangunan modelnya kayak masjid, e, namanya Taj Mahal, Entah ya, di, ya ini ya. Taj Mahal itu itu kan kisahnya sang raja, sang pemimpin yang sangat sedih saking cintanya pada istrinya, istrinya meninggal dibangunkan monumen, monumen cinta itu sebenarnya itu monumen cinta tapi lihat teman-teman subhanallah, untuk menunjukkan cinta tidak perlu monumen semahal itu kalau anda ingin tahu monumen cinta yang sesungguhnya adalah itu makam nabi hari ini itu, itu monumen cinta itu sederhana itu karena disitulah dulu semua kebaikan ada di situ di rumah tangga Nabi SAW. Adapun makam Nabi yang sekarang adalah kamarnya Aisyah Anha. Maka itu monumen cinta itu tak perlu orang besar besar mahal mahal. Tahunya anda tidak bahagia. Baik, begitulah rumah Nabi. Kalau masuk ke dalam, teman-teman di rumah Nabi itu, ya perabotannya ada tapi sederhana sekali. Sederhana sekali. Nabi punya tempat duduk, Tempat duduknya itu karena zaman dulu serba lapis kulit, ya kulit onta, ya kulit kambing gitu ya, kulit itu serba guna, bisa buat tempat tidur, bisa buat tempat duduk, bisa buat bejana air dan seterusnya. Nah, dulu gitu, itu diisi supaya lebih empuk, diisi menggunakan kulit kayu, itu kulit kulit kayu itu, kumpulkan, dimasukkan. Nah itu tempat duduk Nabi. Nah, Sederhana itulah semuanya. Kalau teman-teman mau bicara tentang bagaimana gelasnya, bagaimana piringnya, bagaimana ini, itu teman-teman, rahmati -teman, Allah, itu disebutkan oleh dengan sangat detail oleh para ahli ilmu. Imam At-Tirmidzi punya punya buku, punya kitab mengungkap itu semua. Bukunya bernama Asy-Syamail Al-Muhammadiyah. Bisa dicek di sana. Tapi semua dengan dengan penuh kesederhanaan itu lakukan. Dan Nabi sampai disebutkan Nabi SAW itu makan itu sampai tidak tidak pernah makan Nabi di meja itu. Nabi makan itu gelar di bawah ini ada digelar gelar. Gitu ya, kalau sekarang diganti plastik sayangnya, gitu ya. Dulu gelarannya bukan plastik dan gelaran itu bisa dipakai lagi. Kalau kulit kan bisa dipakai lagi. Itu udah gelar dimakan di bawah makan Nabi dengan keluarganya. Gitu. Para ulama mengomentari ini komentar ulama. Mengapa Nabi tidak pernah makan di meja? Karena Nabi SAW ingin mengajari tema tawadu dan kesederhanaan saya tidak tahu ternyata para ulama menyampaikan bahwa makan di meja itu dulu merupakan kebiasaan eh, kebiasaan apa namanya ya orang-orang yang eh, tidak tidak menunjukkan ketawaduan gitu bukan tidak boleh itu makan di meja juga boleh ya tidak masalah tapi itulah Nabi kita SAW menunjukkan itu dan pembahasannya juga memang sangat sederhana sederhana itu Sesederhana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang habis syuruk, habis terbit matahari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di masjid sampai terbit matahari. Begitu pulang Nabi kan nyari sarapan, kalau Nabi sedang tidak puasa Nabi cari sarapan kan. Nyari sarapannya itu sesederhana, sesederhana Nabi berkata hal min syayi. Apakah ada sesuatu di rumah ini? Kata sesuatu itu artinya apa saja deh makan tuh dibikin simpel gitu loh Pak. Dibikin sederhana, makan tuh biasa saja gitu ya. Yang ada, yang ada dimakan. nggak usah terlalu banyak komentar, Pak. Ini kebanyakan nonton acara kuliner kita gitu ini. Iya, banyak nonton acara kuliner akhirnya semua dikomentari. Makan tuh kalau nggak dikomentari, wah ini jos ini kan. Gitu. Kalau nggak begitu rasanya kurang top dia. Yakin Nabi, Nabi kita itu kalau sarapan bahasanya cuma begitu. Apakah ada sesuatu? Cuma cukup sesuatu, ya sesuatu saja. Ada, alhamdulillah dimakan. Tidak ada yang kata Nabi kalau gitu saya puasa, puasa sunnah, kan? Ya? Sekali waktu berbeda. Nabi lagi ingin puasa, tapi ternyata Aisyah mengatakan ya Rasulullah, kemarin ada yang menghadiahkan ke kita makanan kesukaanmu, aku simpan untukmu, yaitu his ada makanan namanya hais kalau teman-teman ke Madinah cari ke pasar kurma nanya hais ada atau tidak itu gabungan antara kurma dicampur dengan e, minyak samin di saya enggak tahu campuran-campuran ada gandum segala macam enak makanannya manis itu adalah makanan kesukaan Rasul s.a.w. ada orang memberikan hadiah disimpan oleh Aisyah e, begitu Nabi datang, kok Nabi nggak nanya makan ya, ditawari, Ya Rasulullah makan, kata Nabi saya puasa kata Nabi, kata Aisyah loh ini kemarin dikasih hadiah, saya simpan untukmu kata Nabi kalau gitu kesini kan saya makan karena puasa beliau puasa sunnah menyenangkan hati istri yang telah menyimpan makanan untuk Nabi SAW itu wajib hukumnya maka beliau batalkan puasa sunnahnya, gitu ya itu pelajaran juga mahal tentang tema makan itu kadang-kadang istri itu sudah menyiapkan makanan di atas meja dicicipi lah pak walaupun di luar mungkin sudah makan ya kan sudah makan karena buat wanita masakan itu sesuatu ya, sesuatu banget ya. sesuatu yang luar biasa baik teman-teman eh, rahmati Allah wa jadi kesederhanaan itu justru menjadi potret yang paling terlihat di rumah tangga Nabi SAW. Jadi jauh dari kata mubadir Jauh dari kata badir. sama sekali jauh Maka hati-hati hati-hati rumah tangga sampai terjerat dalam tema mubadir Karena kalau sudah mubadir itu, itu kita ini akan menjadi ikhwan setan kan Wala tubadir tabadira Innal mubadirina kanu ikhwana syaitin wa kana kafura jadi itu kalau sudah kita akrab dengan setan rumah tangga kita mau jadi apa rumah tangga itu maka eh, jauhi itu dan kata Mubadir itu memang setiap kita beda beda Pak <tuh> beda beda karena bisa jadi seseorang <tuh> punya kebutuhan untuk membeli sesuatu yang harganya mungkin lebih mahal dari yang kita kita miliki karena memang punya kebutuhannya dan memang dia punya uangnya tidak ada masalah Mas, makanya masing masing yang jujur sama Allah kalau membeli sesuatu apakah ini manfaat apa tidak manfaat itu. itu menjadi kejujuran Itu sudah waktu azan. Right. Baik, saya mulai Ada yang Allah. Itu potret awal tentang keadaan rumah Nabi SAW yang tadi saya katakan. Potretnya memang kesederhanaan, tapi kesederhanaan itu yang mengantarkan beliau pada kebahagiaan dan mengantarkan semua yang ada di dalam bahtera rumah tangga beliau itu semua dalam bahagia. Makanya apapun masalahnya, apapun kemarahannya, ya kan? Karena para istri itu juga marah ke Nabi loh. Kadang-kadang teman-teman kalau teman-teman mau kalau membaca kalau membaca kalimat-kalimat istri Nabi itu sampai saya merasa begini, ini kalau dipotretnya sebagai istrinya itu bukan istri, tapi dipotretnya sebagai umat. Ini rasanya dosanya besar banget ini. Tapi karena potretnya adalah istri, maka Nabi senyum-senyum aja. Karena yang sedang bicara ini istri saya gitu, bukan umat saya, bukan sebatas umat, tapi umat saya tapi ini istri. Sih. Gitu, karena kalimat-kalimatnya begitu. Kadang-kadang kalimat itu kalau marah ya keluar juga kalimat-kalimat itu. Makanya Abu Bakar adalah anhu itu kadang lepas juga kendalinya gitu. Orang sesabar Abu Bakar tuh. Nah, itu Aisyah bisa ditampar sama bapaknya itu. Karena tadi, kadang-kadang tapi Rasul memarahi Abu Bakar. Kata Rasul jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Karena yang bicara ini kan istri Artinya semarah apapun istri Nabi, ketika oleh Nabi diberikan pilihan untuk untuk cerai, karena nanti ada kisahnya, mungkin nanti kalau ada waktu saya kisahkan. Ketika ditawari untuk dicerai karena itu perintah Allah SWT dalam surat Al-Ahzab. Itu gak ada yang mau tak ada yang mau orang yang sudah sepuh wanita sepuh seperti saudah radhiyallahu anha Ini nabi yang paling tua adalah saudah usia sudah tua ada yang mengatakan waktu dinikahi nabi umurnya memang sudah 55 tahun lima nah eh, sudah sudah tua kemudian eh, nabi sempat juga menawarkan cerai pada saudah saudah mengatakan tidak ya rasulullah karena eh, saya sudah tidak perlu malam saya, saya hadiahkan malam saya pada Aisyah dan e, karena saya ingin nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat disebut sebagai istrimu jadi apapun masalahnya makanya kemudian sejak itulah maka malamnya saudah dihadiahkan pada Aisyah sehingga Aisyah punya jatah dua malam dibanding yang lainnya makanya Aisyah Radhiyallahu Anha nyaris tidak pernah punya masalah dengan saudah gitu karena dapat jatah satu malam itu hadiahnya kalau dengan lain bisa masalah, tapi dengan saudah itu tidak. Dan itu adalah e, warna-warni indah di kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. E, Rasul di kehidupan rumah tangganya itu di semua fungsinya istimewa karena hasilnya semua istimewa. Ini masya Allah. Bayangkan ada satu anak saja yang istimewa hasilnya itu bisa menjadi aset dunia akhirat kita. Ini semuanya istimewa istri-istrinya semua orang luar biasa mulia kan Allah memberikan potret di Quran umpamanya sebagaimana kita sering bahas bahwa salah satu istri Nabi Nuh kemudian istri Nabi Lut alaihi Wasallam ternyata istrinya tidak beriman kan tidak beriman tapi Nabi punya istri sebelas sebelas sebelasnya istimewa itu kan dahsyat Jadi Allah mengungkap tentang istri Nabi Nuh Nabi Lut Allah kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma fa lam yughniya anhuma min Allah syai'a wa qila dakhulan nar dakhilin artinya memang eh, bahwa ini istri nabi tapi gagal gitu istri istrinya Nabi Muhammad SAW istri tidak juga tidak satu istri sebelas itu, itu semuanya istimewa itu kan kenapa tidak kita belajar ke Nabi kan bagaimana Nabi SAW istimewa dengan seluruh istri-istrinya itu dan ketika kita masuki posisi Nabi sebagai suami dan istri beliau sebagai istri dengan semua drama dan warna-warni indahnya itu masing-masing berperan juga luar biasa teman-teman kalau membaca istri-istri Nabi SAW mereka itu punya peran yang berbeda-beda petanya peta terhadap nabi juga beda-beda. Di -beda. peta terhadap nabi juga beda-beda. Contohnya, kalau bicara tentang istri nabi yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha, kita tahu bahwa beliau wanita yang awal eh, nabi tidak menikah dengan wanita manapun saat Khadijah masih hidup. Memang bahkan nabi yang berkata pada Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah memberiku ganti istri yang lebih baik daripada Khadijah wanita luar biasa lah Khadijah sehingga ketika sudah meninggal sekalipun Nabi sudah hijrah pindah ke Madinah makam Khadijah di Mekah Nabi tinggal 500 kilo kurang lebih dari makam itu ya kan tapi kenangan dengan Khadijah nggak hilang emang ini wanita yang satu ini istimewa tidak hilang itu yang membuat Aisyah sangat cemburu dia punya peta petanya Nabi sampaikan waktu semua orang kafir dia beriman waktu semua orang tidak percaya dia percaya sama saya gitu? yang pertama masalah visi yang sama yang kedua masalah istri yang mendukung suami yang ketiga masalah Khadijah itu punya dana besar punya harta besar dia yang digunakan untuk mendukung visi suaminya dan yang keempat adalah fitrah manusia bahwa dia darinya Nabi dianugrahi keturunan anak-anak peta istimewa Khadijah itu teman-teman oh itu di situ posisinya di posisi Nabi memulai dakwahnya Nabi mulai dakwahnya maka wanita yang seperti Khadijah itu yang cocok memang untuk mendampingi Nabi di awal begitu berjalan dan Khadijah dengan Khadijah punya enam anak kemudian Khadijah dalam Aham meninggal tahun 10 kenabian maka Nabi dengan Nabi sudah menjadi Nabi tahun 10 kenabian itu sudah 10 tahun jadi Nabi sudah jadi nabi, kemudian Khadijah meninggal, maka nabi perlu ada orang yang bisa mendampingi anak-anaknya, makanya begitu ditawarkan menikah dengan saudah wanita yang sudah tua, sudah tua, tapi saudah punya orang wanita yang baik, wanita yang baik dan punya pengalaman sebagai orang tua bersama anak-anak, masuklah saudah di rumah tangga nabi. Jadi begitu Khadijah meninggal, maka saudah masuk di rumah tangga nabi. Tapi Nabi juga menikah dengan wanita yang lain yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tapi belum serumah, serumah nanti ketika di Madinah. Jadi di Mekah itu Nabi serumah dengan Khadijah, Khadijah meninggal serumah dengan dengan Saudah. Kemudian begitu di Madinah Nabi bicara ke Madinah, Nabi bawa dua istri, satu Saudah, yang kedua Aisyah. Baru serumah dengan Aisyah bulan Syawal tahun 1 Hijriah dan begitu masuk ke rumah tangga Nabi SAW maka Aisyah punya peta yang lain wanita masih gadis, muda, cerdas sekali, cerdasnya di atas rata-rata. Maka dia adalah penampungan terbesar dari ilmu Nabi SAW. Suaminya orang pinter, Pak. Kalau ibu-ibu, ini juga menarik ya. Ibu-ibu, kalau mendampingi seorang suami yang ilmunya banyak, yang pinter, kalau ibu-ibu bisa menjadi penampungan yang luar biasa untuk ilmu suami itu, maka alangkah bahagianya suaminya. Kan itu bagian dari bagian seorang suami yang posisinya sebagai seorang ilmuwan besar, seperti Nabi SAW. Maka nah, Aisyah itu menjadi ilmuwan besar itu. Dan karenanya, eh, nabi itu kalau ngajar di Masjid Nabawi, teman-teman, nabi kan duduknya di Rotoh itu ya. Di Rotoh itu punggung nabi, nabi sandarkan di dinding rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Karena Aisyah, teman-teman, kalau lihat riwayat tentang nabi waktu etikaf, terus nabi cuma memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah disisiri oleh Aisyah dari dalam rambutnya gitu ya. Itu karena memang ini dinding masjid, ini masjidnya. Ini langsung pintu, pintu jendela. Gitu ya jendela kamarnya Aisyah. Rasul kalau ngajar kalau ngajar itu posisinya tidak posisi membelakangi kiblat. Kalau saya sekarang ini kan membelakangi kiblat. Kita kiblatnya ke sana, saya membelakangi kiblat. Tidak kalau Nabi sholat jadi ya kiblat ke sana, posisi rumah Aisyah di sebelah sana, punggung Nabi nempel di sana, ngadepnya ke sana. Itu ngajar para sahabat, para ahli ilmu mengatakan, kenapa Nabi nggak di sini saja kan ngajarin? kan? Biasanya kalau kita kan ngajar di sini kan pak? Nabi malah kenapa ke situ? Para ulama mengatakan bisa jadi salah satu tujuannya adalah agar suara yang Nabi sampaikan, ilmu yang Nabi sampaikan itu masuk ke kamar Aisyah. Maka tidak aneh kalau Aisyah menjadi wanita sumber utama ilmu di kalangan para kaum wanita bahkan kelak menjadi guru besarnya begitulah rumah tangga Nabi teman-teman jadi ada memang ada pusaran ilmu dan itu juga pelajaran mahal pelajaran mahal bahwa yang namanya suami itu ya memang harus jadi sumber ilmu istrinya jadi para suami yang belum jadi sumber ilmu istrinya ya segera belajar yang cepat belajarnya agak ngebut belajarnya gitu Istri anda mau belajar sama siapa? Belajar sama ustad. Dulu literatur Islam dulu itu, umpamanya Umar bin Khattab Aisyah Mereka Umar itu pernah kirim surat untuk masyarakat Kufah, kirim surat. Suratnya adalah Alimu Nisa Akum suratan Nur. Ajarkan pada istri-istri kalian surat An Nur. Perintah ke siapa? Perintah ke para suami. Berarti suaminya ngerti tafsir surat An-Nur surat An-Nur begitu pulang ke rumah suaminya ngajarin istrinya masing-masing kan gitu kan ah, kita ini surat An-Nur juga nggak ngerti sebelah mana kita ada apalagi tafsirnya ini ini masalah kualitas zaman yuk kita ubah gitu loh bahwa suami itu memang literaturnya istri harus begitu sumber ilmunya istri itu suami itu jadi Mari, mari pak. Harus begitu, harus begitu. Itu dulu, itu dulu perintah masal di kota. Di kota itu gitu perintah. Khalifah tinggal ngasih perintah. Ajari istri kalian surat an-nur. Kirim surat itu ke kufah. Perintah dari khalifah. Enak, ya? Kalau punya masyarakat gitu enak banget jadi pemimpin. Mas. Enak banget. Tinggal perintah gitu jalan masyarakatnya. Perintah jalan, jalan dong. Oh, enak mereka tahu ilmunya. Sekarang kasih instruksi, bingung masyarakat ini ngapa maksudnya nih kita? Sehingga. Teman-teman, dalam -teman, hati Allah maka ayo di para suami ini jadi literatur istrinya. Dan peta nah istri Nabi yang lain juga berbeda-beda, berbeda-beda karena eh, dengan berbagai macam istrinya itu. Ada yang memang para ulimun mengatakan bahwa Nabi saw. salah satu peta pernikahan beliau itu diantaranya adalah untuk mengikat hubungan yang sangat kuat dan erat dengan sahabat-sahabatnya di ring satu. Itu juga peta juga, bukankah eh, Hulafur rasyidin itu dua mertua, dua menantu? Itu orang terdekat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu Abu Bakar, Umar, mertua. Ada Aisyah, ada Hafsah, kemudian Utsman dan Ali menantu dengan Utsman Nabi memberikan rukoya, rukoya meninggal, dikasih adiknya itu Umu Qosum dari Utsman menikahi dua kemudian Ali menikahi Fatimah Fatimah Muhammad Jumain ya teman-teman dia itu orang ring satu Nabi jadi hubungan ikatan Nabi SAW dengan orang-orang terdekatnya itu itu bukan cuma hubungan guru dan murid hubungan guru dan murid plus hubungan besanan atau mantu mertua ya kan itu sekalian ya. gitu ya jadi paham atau ya kalau sudah paham silahkan lirik kanan kiri nah itu mana yang kira-kira bisa ini pertemanan ikatan pertemanan luar biasa gitu ya pertemanan yang itu indah sekali teman dan pola pola itu dulu itu untuk mencari orang terbaik loh mencari orang orang terbaik dia gitu ya, um, saya masya allah kemarin ketemu teman saya yang sudah lama nggak ketemu sudah lama sekali saya tidak ketemu dan begitu ketemu um, beliau mimpin sebuah pesantren yang besar ini pesantren sudah tua beliau ini sebenarnya posisinya mantu Masya Allah murid sebenarnya murid murid terbaik diambil jadi mantu oleh pemilik pesantren ternyata ini analisanya mertuanya memang luar biasa ternyata memang tidak ada anak-anaknya yang bisa melanjutkan pesantren itu yang bisa melanjutkan dan membesarkan ternyata mantunya ini dari dulu pola-pola begitu dibuat bahwa murid terbaik jadi mantunya itu biasa gitu ya pola-polanya indah pola-pola gitu. pernikahan gitu Iya, bahkan bisa jadi dulu kalau murid terbaik itu maharnya saja menjelaskan kitab gurunya. Iya, Imam Al Kasani, teman-teman kalau ada kitab namanya kitab Badai Sanai. Badai Sanai itu adalah buku beberapa jilid itu fikih dalam madhab Hanafi. Penulisnya Imam Al Kasani, Imam besar. Disebutkan oleh para ahli ilmu itu buku itu ditulis oleh Imam Al Kasani sebagai mahar untuk menikahi guru putri gurunya gitu ya? jadi antum cari nanti para ahli ilmu itu antum tanya ustadz punya kitab apa biar saya jelaskan kitabnya gitu ya sebagai mahar nanti subhanallah teman-teman begitulah jadi artinya pernikahan nabi itu memang punya peta teman-teman petanya luar biasa sekaligus bahwa istri-istri nabi itu adalah teladan teladan untuk cermin untuk setiap muslimah karena tentu kita beda-beda Iya, Muslimah beda-beda. Muslimah ini beda-beda sehingga dia punya cermin, potret cerminnya banyak. Ada orang yang mungkin miripnya Khadijah, ada yang mungkin miripnya Aisyah, ada orang miripnya Hafsah ada orang, oh saya mirip Saudah, oh ada orang miripnya umpamanya dengan Zainab binti Jahash atau Zainab binti Khuzaimah. Itu beda-beda. Yang pasti, siapapun mereka, semua ahli surga, semua orang mulia, punya potret yang beda-beda. Berperanlah seperti Umar Atul Muminin berperan. Mereka punya peran-peran yang luar biasa. Umpama ya, saya kasih contoh. Istri Nabi, istri Nabi yang eh, sampai dapat ini sampai sebut gelar sebutan, gitu ya, yaitu Zainab binti Khuzaimah, anha. Itu sebutannya adalah Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ini karakter perempuan yang sangat dekat dengan orang-orang miskin. Jadi tipe karakternya karakter wanita sosial sekali, bukan sosialita ya, beda-beda bukan sosialita maksud saya wanita yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi itu dekat sekali dengan orang-orang lemah orang-orang miskin sampai jadi istri Nabi itu ada yang sebutannya memang ibunya orang-orang miskin itu Zainab binti Khuzaimah kalau Zainab binti Jahash itu adalah jenis wanita yang tangannya sangat terampil tangannya itu terampil dan menghasilkan uang tangannya itu itu Zainab binti Jahash sampai Aisyah sendiri yang mengatakan kata Aisyah Uh, Aisyah sama Zainab itu ada di kubu yang berbeda gitu ya. Nabi itu istrinya berkubu-kubu, ada dua kubu besar. Nah, itu hadis sahih. Hadis sahih. Pokoknya rumah tangga Nabi itu indah. Ada dua kubu besar, satu kubu dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu satu kubu dipimpin oleh Ummu Salamah radhiyallahu Nah, itu. Di belakangnya ada pasukannya tim kan. Walaupun nanti sesama pasukan juga punya masalah gitu. Hai, nah, tapi indah sekali. Betulan, betulan. Zainab binti Jahash itu, tapi Aisyah fair, Aisyah mengatakan bahwa e, Kelebihannya Zainab binti Jahash adalah Dia wanita yang tangannya sangat terampil Dari situ dia menghasilkan uang dan dari situ dia bisa bersodakoh dengan uangnya sendiri Itu pujiannya Maka ada kan, ada kan jenis wanita yang tangannya terampil pak Zainab binti Jahash itu tangannya terampil, apa saja Beliau itu punya bisnis parfum Zainab binti Jahash beliau punya keahlian di dalam tema kulit kulit itu untuk menyamak kulit itu ada tiba gitu dan seterusnya jadi perannya beda-beda potretnya perannya memang sangat berbeda-beda dan eh, ini artinya hadirin rahmati Allah bahwa para nabi dan para istrinya ini memang ya, hidup semuanya dalam visi yang besar Uh, saya ingin sampaikan ada kalimat bagus dari seorang pakar psikologi dari Riyad Pak. namanya Profesor Dr. Torik Al Habib masih masih hidup orangnya masih cukup masih cukup muda beliau membahas ilmu psikologi tapi beliau punya kedekatan dengan ilmu Islam itu kuat sekali Profesor Dr. Torik Al Habib beliau mengatakan suatu hari saya ke Madinah beliau tinggal di Riyadh saya ke Madinah saya renungi di samping rumah Nabi itu. Mengapa ya Nabi istrinya banyak? Itu saya renungi. Sebagai beliau sebagai seorang pakar psikologi kan tahu persis tentang namanya ahli psikologi, Pak. Jadi punya gimana ya rasanya itu? Tapi beliau ingin renungi kenapa Nabi istrinya banyak. Kemudian beliau katakan, "Sampailah saya pada sebuah hikmah yang besar." Bahwa bahwa indahnya kehidupan Nabi dan rumah tangganya itu tidak bisa diceritakan hanya oleh satu istri Indahnya nabi dan rumah tangganya itu Harus dikisahkan oleh sebelas istri Baru selesai Ya, antum paham? atau gak paham? Jadi ketawa jadi. Makanya kasihanilah diri masing-masing Para bapak-bapak ini Hidupnya gak indah-indah amat Satu istri cuma cukup untuk menjelaskan Kisahnya udah habis Udah habis kisahnya Iya kan? Gak ada indah hidup kita nampaknya satu istri sudah selesai kisahnya. Ini ini pembahasan pakar psikologi menjelaskan coba merenungi itu. Makanya untuk indahkan diri ya kan. Diindahkan diri bisa biar, biar bisa diceritakan oleh banyak yang lainnya. Baik, teman-teman Allah. nah dengan istrinya saja itu punya punya pola-pola yang juga luar biasa. Ada pelajaran banyak di sana kalau tadi saya bicara tentang literatur suami adalah literatur istrinya juga ada pembahasan-pembahasan yang lain e, hari ini yang sering kali jadi sumber masalah umpamanya masalah komunikasi kan Pak komunikasi itu selalu diangkat di masa heran juga saya ini katanya era eranya era komunikasi tapi kita sering miskomunikasi berarti era komunikasi peralatan canggih untuk komunikasi tapi sering masalah komunikasi kita luar biasa dan nabi mengajari kita tentang tema berkomunikasi dengan para istrinya. Dan komunikasi nabi indah sekali. Seorang ahli parenting dari Kuwait Dr. Jasim Al-Mutawa. Beliau pernah menulis tulisan bagus tentang komunikasi nabi dan istri-istrinya. Beliau menyampaikan bahwa menyebutkan detail contoh-contoh tentang komunikasi dengan kata ya. Kemudian komunikasi tanpa kata, nonverbal gitu ya. Komunikasi tanpa, tanpa kata itu juga bermacam-macam lagi yang lainnya. Dan saya sering ceritakan, bahkan Nabi itu kadang-kadang komunikasinya tidak menggunakan kata-kata, tidak menggunakan bahasa tubuh, tapi menggunakan bahasa aroma. Itu sampai level komunikasi level tinggi itu, sampai menggunakan bahasa aroma. Itu itu memang kejadian. Ya, dan sudah tahu kan kisahnya? Saya sering kisahkan bahwa. Eh, ketika Hafsah punya masalah dengan Rasul maka Hafsah meminta tolong pada Aisyah anha, saya punya masalah sama Rasul kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini bisa mendamaikan kami maka satu jatah malam saya saya kasih kamu nah, dulu, dulu, jatah malam itu buat, buat itu buat berbayaran dulu indah kan gak ngerti, antum gak ngerti. Wong saya ngomong indah gak ada yang ngerti kan Kecuali yang nyoba. Eh, maka ketika Aisyah mampu menyatukan kembali Hafsah dan Rasul, itu disatukan itu, ah dapat kan? Nabi nggak tahu kisah ini. Dan Aisyah itu punya kebiasaan untuk mengingatkan Nabi bahwa malam ini adalah jatah saya. Dia menggunakan parfum khusus. Nah, itu komunikasi dengan parfum dia pakai parfum khusus yang begitu dia pakai kau usah ngomong Nabi juga tahu saya diingatkan Aisyah itu maka alangkah kagetnya Nabi ketika hari itu mencium aroma Aisyah anha loh kata Nabi Nabi bilang ke Aisyah ini bukan malammu kata Aisyah aku punya kisah di balik ini nah gitu itu tadi itu kisahnya jadi Aisyah nggak perlu bicara gitu lihat teman-teman komunikasi Nabi itu sampai level itu sampai level itu Gitu ya ya memang kita harus belajar semua saya saya juga perlu belajar banyak hal itu ya dan apalagi di masa-masa yang eh, memang genting kadang-kadang tuh lihat ya itu kan kalau itu kan komunikasi kadang-kadang komunikasi Nabi juga macet karena masalah yang paling parah yang paling parah adalah ketika Nabi Wasallam menjauhi dan tidak mau diajak bicara istrinya satu bulan lamanya. Satu bulan lamanya. 29 hari. Detail disebutkan kisahnya oleh Umar bin Khattab anhu. Saya kisahkan ini kisahnya mungkin nanti saya masih ada waktu Ustaz Rahman? Oh enggak ada masalah ya. Saya takut waktunya habis. Ini waktu Jombang mungkin beda sama waktu Jakarta. Eh dikisahkan oleh Umar Umar menyampaikan bahwa kata Umar saya punya tetangga kan Umar itu nanti rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi dan dia ngajinya kan gantian sama tetangganya ya kan gantian sebagaimana dalam hadis yang disampaikan bahwa kata Umar saya itu ngaji gantian sama tetangga saya hari ini saya ngaji dia nyari duit ya kan besok dia ngaji saya nyari duit gitu ya itu kerjasama dengan tetangga itu sampai level itu dulu sahabat itu nanti akan tukar informasi ilmu suatu hari pas yang bagiran ngaji adalah tetangga saya datang dia ke saya kemudian dengan dengan wajah panik gitu kemudian dia mengatakan wah ini ancaman besar ini celaka besar kata Umar karena waktu itu sahabat sedang membicarakan akan ada rencana serangan dari musuh Islam apakah mereka sudah datang bukan itu bukan itu tapi Nabi menceraikan semua istri-istrinya. Itu isu menyebar di kalangan sahabat. Dan kadang-kadang begitu teman-teman ya. Isu menyebar di kalangan sahabat. Bahwa Nabi menceraikan semua istri. Nah, Umar kan punya putri. Uh, Umar langsung bergegas pergi ke rumah Hafsah. Temui Hafsah dimarahi itu Hafsah. Ini mesti kamu gara-garanya nih. Gitu ya. Mesti kamu di gara-garanya dimarahi oleh. Kemudian ditanya apa sebabnya? Apa kamu diceraikan Nabi betul? Jawaban Hafsah saya tidak tahu. Istri mau tidak tahu. Tapi bahwa Nabi tidak mau bicara iya dengan kami. Maka kemudian Umar mencari Nabi di mana adanya. Nabi itu menyendiri, tidak mau ditemui oleh siapapun istrinya. Istri sekian banyak itu tidak ada satu pun yang diizinkan menemui Nabi. Nabi menjadi di sebuah tempat yang kecil, menyendiri di tempat itu, kemudian tempat itu dijaga oleh seorang seseorang jadi tidak boleh semua orang menemui beliau kemudian Umar minta izin ke penjaganya tolong sampaikan Umar ingin ketemu apakah diizinkan gitu ya dan singkat kata diizinkan Rasul Umar datang dilihat wajah Nabi sangat sedih kata Umar saya lihat Nabi wajah sangat sedih begitu sedih itu Umar ceritanya pengen menghibur ist Nabi so saw. Kita gitu, ingin hibur supaya Nabi senyum lah kasihan Nabi masya Allah sedih sahabat nggak ridho nabi sedih e, maka Umar adalah anhu beliau me, e, ingin menghibur nabi kemudian lihat cara cara Umar menghibur namanya juga Umar pak. mau menghibur bikin lucu gimana lucunya Umar ya kan tapi tapi gitu nabi nanti ya ya senyum lah itu ya. nabi mengat, Umar mengatakan gini ya Rasulullah kalau saya, ini istri saya itu istri saya itu itu kira-kira kira-kira nih Rasulullah kalau saya pukul patah lehernya loh orang mau ngelucu kok ngomongin pukul dan patah leher, Kalo, tapi itulah Umar kalau saya pukul saya patahkan lehernya kira-kira apa yang akan kalian lakukan pada saya Nabi juga tahu ini juga andai, kan itu gak kejadian gak mungkin juga kejadian gitu ya Nabi senyum begitu senyum baru Umar masuk ya Rasulullah apakah betul kau ceraikan istri-istrimu gitu ya. Jadi sahabat tuh masuk Allah dengan Rasul tuh nyari celah Nabi bahagia. Baru nanya. Kata Nabi tidak. Begitu tidak tuh Umar sampai takbir takbir. Oh, Allah Akbar sampai takbir. Senang sekali. Ternyata nggak benar berita di luar. Kata Nabi tidak. Saya tidak menceraikan istri saya. Cuma saya tidak mau ditemui oleh istri saya itu. Sudah tidak, tidak mau ditemui dan Umar menggambarkan detail sampai Umar tuh nangis. Umar mengatakan bahwa tempat yang sempit itu kemudian kata Umar saya melihat ada satu rak ada satu tempat itu makanan enggak ada makanannya cuma gandum paling satu sok kemudian ada kirbah ada satu tempat dari kulit di tempat air tapi tempat airnya sudah kering karena sudah lama enggak ada airnya kan itu kan kulit kalau enggak kena air kan enggak basah dia jadi sudah kering dia keras dia karena sudah lama enggak ada airnya tidak ada apa-apa di situ Umar nangis sampai Umar kemudian Umar mengatakan sampai Nabi mengatakan apa yang buat menangis wahai Umar Umar mengatakan ya Rasulullah e, karena Umar melihat ada bekas bekas tidur Nabi membekas di tikar ada cuma tikar e, Nabi tidur di situ kemudian terlihat bekas tikar itu di badan Nabi saw Umar mengatakan ya Rasulullah para kaisar para kisro pemimpin-pemimpin besar itu mereka mereka itu hidup dengan begitu mewahnya, padahal engkau adalah rasul, engkau adalah orang pilihan Allah. Apakah layak engkau hidup dengan cara seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, "Wahai Umar, tidakkah kamu ridho? Mereka dapat dunia dan kita dapat akhirat." Kalimat rasul SAW itu rasul kita. Maka disitulah Nabi diam diri, tidak mau ditemu istrinya, Atau tahu, 29 hari. Hari ke-30 Nabi kembali, kemudian Nabi menemui istrinya, dan yang pertama kali ditemui adalah Aisyah radhiyallahu Begitu ketemu Aisyah radhiyallahu maka Nabi mengatakan kepada para istri lain, pulanglah kalian ke rumah ayah ibu kalian, mintalah pendapat kepada mereka eh, tentang bahwa aku diminta Allah untuk memberikan pilihan pada kalian. Itu surat Al-Ahzab 28 29 itu. Ya ayuhan nabi, qul azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina wa wa usarrihkunna sarahan jamila. Itu kalau kalian inginnya dunia akan saya beri tapi saya cerai baik-baik. Tapi kalau inginnya Allah hari akhir kehidupan akhirat maka eh, Allah telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang baik di antara kalian. Gitu ya, dan Nabi minta silahkan diskusi dengan keluarga masing-masing. Eh, ini tawaran perintah Allah SWT. Gitu kan? Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang apa sebabnya Nabi marah. Nabi sangat marah pada istrinya. Jadi Nabi tidak mau ditemui itu karena Nabi sangat marah pada istrinya. Jadi memang ada Ya, naik turun keluarga itu, Pak. Justru disinilah indahnya keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu bisa ditiru, bisa ditiru, bukan semuanya rumah tangga tanpa masalah. Enggak ada rumah tangga tanpa masalah. Rumah tangga Rasul pun ada masalah, sampai masalahnya kayak begini loh. Satu bulan nggak ada komunikasi, karena Nabi marah sama istri-istri Para ahli berbeda berpendapat tentang kenapa marah. Nanti disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar, Rasulullah Ta'ala beliau mengatakan bahwa semua sebab yang disebutkan itu bisa jadi terakumulasi. Nah, gitu ya, hati-hati itu. Akumulasi masalah. Karena ada ada sebuah sebagian riwayat yang mengatakan kemarahan Nabi itu ini ada dalam surat Tahrim itu, berhubungan dengan masalah Hafsah yang membocorkan hal yang rahasia kepada Aisyah padahal Nabi sudah minta pada Hafsah rahasiakan masalah kita ini dibocorkan pada istri yang lain yaitu Aisyah radhiyallahu anha itu surat At tahrim apa masalah itu? Ulama juga ada dua pendapat tentang apa masalahnya. Sebagian mengatakan ada peristiwa antara Rasul Hafsah dan Maria al -Kibdia. istri Nabi. Eh, ada yang itu istri Nabi, ada yang mengatakan tidak dinikahi, dari budak dan seterusnya. Tapi eh, Maria al itu. Dan atau sudah tahu kisahnya? Oh, tidak tahu. Eh, saya kisahkan sedikit. Rasul waktu itu Hafsah sakit. Begitu Hafsah sakit, Hafsah itu minta pulang, jadi dirawat di rumah orang tuanya. Diizinkan oleh Nabi SAW. Kemudian Maria, Maria itu rumahnya tidak ada di samping masjid. Kalau istri Nabi itu rumahnya di samping samping masjid itu. Tapi kalau Maria al Qibtiyah itu rumahnya ditaruh di arah Kuba, masjid Kuba. Jadi agak lumayan jauh, loh, sekitar mungkin 5 kilo gitu ya dari itu. Nah, suatu hari itu ketika Hafsah pulang ke rumah, maka Maria itu masuk ke rumahnya Hafsah. Rumahnya Hafsah itu posisinya, posisinya hari ini, belum ada rumahnya. Posisinya adalah kalau bapak-bapak mengucap salam ke Rasul, di mana bapak-bapak berdiri, itu rumah Hafsah. Tahu bapak ya? Yang pernah umroh haji tahu. Jadi bapak-bapak kalau mengucap salam ke Rasul, yang hari ini, dari masuk dari babu salam itu, nanti keluarnya di bab bake itu, maka di mana bapak-bapak berdiri mengucap salam ke Rasul, itulah rumahnya Hafsah Dulu. Waktu Hafsah sakit kan pulang. Nah, Maria itu main ke rumahnya Hafsah itu, masuk ke rumah Hafsah ada Nabi di sana. Ternyata Hafsah hari itu pulang ke rumahnya. Ah, dilihatnya ada Maria marah besar Hafsah radhiyallahu anha. Marah ke Nabi SAW. Gitu ya, bapak-bapak hati-hati itu. Walau itu halal buat Anda, hati-hati. E, masuklah ke situ dan Habsah marah. Kemudian Nabi minta baik-baik baik. baik, baik. E, ini masalah ini tolong dirahasiakan saja antara aku dan kamu, Rasul dan Habsah. Habsah nggak nahan, nggak tahan mungkin dengan nggak tahan dengan marahnya. Cerita dia ke Aisyah, ah gitu. Dan Nabi Nabi marah karena ini masalah rahasia. Rahasia ini tidak boleh diumbar begitu. Oke. Okay. Masalah yang kedua e, tentang tema itu adalah tema minuman madu. Itu. Ya, kisah minum madu, yang saya sudah pernah ceritakan tentang e, ini: gara-gara madu ngasih madu, kan. jadi dikasih minum, minuman madu itu disebutkan di rumahnya Zainab e, binti Anha. Nabi kan keliling ke rumah istrinya, ya, kalau pagi dan sore hari satu-satu ditemui. Masuk ke rumah Zainab, gak keluar-keluar kelamaan itu istri sudah nunggu kan gil giliran untuk ditemui Nabi. Ternyata Nabi disuguhi madu, madu dikasih dikasih ke Nabi, disuguhkan ke Nabi, Nabi minum dulu dan seterusnya. Dan itu ternyata Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ini berkolaborasi untuk e, mengatakan ke istri yuk kita kita sampaikan ke istri lain ya kan bahwa e, nanti kalau Nabi datang ke rumah-rumah kalian katakan aroma mulutmu tidak sedap ya Rasulullah madu, madu apa? Madu kan gak ada masalah. Madu itu malah membuat menetralkan iya kan? Enggak ada. Jadi itu karena masalah kecemburuan semuanya. hadis itulah kemudian Nabi sampai mengatakan kalau gitu Nabi saat itu mengharamkan meminum madu. itulah yang kemudian ditegur Allah di ayat pertama surat at-tahrim itu. Hmm. Ya yuhanna bi judimatu harimu ma kata lakatabti azwaji wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah tegur wahai Nabi kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah itu kisahnya. Ya. Kita yang ketiga yang disebut akumulasi. Yang ketiga adalah bahwa eh, dari tahun ke tahun ekonomi Nabi dan sahabat itu kan grafiknya naik ini, Pak. Terus naik. Jadi makin um sahabat itu makin hari makin kaya. Tapi kehidupan Nabi nggak kunjung kaya padahal nabi itu bisa punya hak yang lebih besar dibandingkan dibandingkan muslimin lain. Contohnya ada fai. Fai itu kan harta rampasan perang yang itu murni nabi yang punya hak mengaturnya. Itu fai beda dengan ghanimah. Maka istri-istri nabi pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, putri-putri Persia itu hidup dengan begitu nyaman dan mewahnya. Sementara engkau adalah rasul yang lebih mulia daripada Persia." tidakkah kau izinkan kami hidup seperti mereka? Wah oh, itu membuat Nabi marah. Marahlah. Kenapa tidak? Bang? Masa iya pantas istri Nabi, istri Nabi ngomonginnya ngomongin duit belanja. Itu maksudnya. Jadi masya Allah, ya sesuaikan diri lah para ibu-ibu ya, Sesuaikan diri masya Allah. Gak pantas lah. Pembahasannya ini pembahasan akhirat, pembahasan peradaban terus tiba-tiba ngomongin uang belanja bukan nggak boleh sih bu kalau kurang belanja besok nanti malam belum minta juga nggak apa-apa tapi saya pembahasannya jangan jangan ingin hidup seperti putri Persia maka Nabi marah nah ulama mengatakan Imam Hajar mengatakan bisa jadi tiga hal itu adalah akumulasi tergabungkan itu membuat Nabi sangat marah pada istri-istrinya dan terjadilah peristiwa Nabi menjauhi istrinya satu bulan lamanya gitu jadi e rumah tangga nabi itulah ada fluktuasi naik turunnya kayak gitu justru itu situ indahnya karena ternyata di situ ada masalah dan kita kita ini diajari langsung oleh nabi bagaimana cara menyelesaikannya masalahnya apa cara menyelesaikannya apa gitu ya kecemburuan nabi salah, -salah. Eh, kecemburuan eh, para eh, maaf kecemburuan istri istri nabi kecemburuan istri istri nabi itu ada kalanya nabi sikapi dengan senyum senyum aja disenyumi beres selesai urusannya lagi cemburu ya cemburu. Bahkan ketika sahabat pun tahu bahwa istri Nabi lagi cemburu, simpel. Nabi cuma mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Simpel gitu ya. Tapi ada cemburu yang oleh Nabi dimarahi. Dimarahi sampai Nabi mengatakan ajaaki syaitonuki? Apa datang setan kalian? Apa datang setanmu? Itu Nabi bicara sama Aisyah ketika Aisyah mencemburui Nabi saat Nabi sedang ingin berbuat kebaikan. Nabi lagi berbuat kebaikan. Malam hari Nabi kebaki untuk dengan sendiri betulus tidak ada apapun tidak ada yang tidak ada yang tahu Nabi dengan tulusnya mendoakan para sahabat yang telah meninggal dimakamkan di baki diikuti Aisyah anha dan babnya di kepala Aisyah hanya ketakutan Nabi ke rumah istri yang lain. Jadi makanya ibu-ibu kalau cemburu mohon yang berlevel berkelas gitu. Karena di saat itu Nabi langsung bilang, setanmu lagi datang ya. Jadi ada kalanya disenyumin Nabi SAW. Karena karenanya, karenanya bapak-bapak juga harus berilmu, tahu cemburu mana yang harus disenyumi saja dan cemburu mana yang harus anda tegur. Jangan ngamuk mulu kerjaannya bapak ya. Jadi memang ada berbeda levelnya. Harus belajar, harus kita pelajari itu semuanya. Baik, terima kasih Allah. Ada sisa waktu, insya Allah nanti kita bisa tanya jawab. Tapi itu cuma cuplikan fragmen dari kisah kehidupan Nabi. Tentu sangat banyak dan semua yang menjadi sangat mulia. Belum lagi kita bicara tentang Nabi dan anak-anaknya, Nabi dan cucu-cucunya. Ya, e, dalam bagaimana Nabi SAW mendidik keluarganya. Cuma ambillah sebuah semangat bahwa e, rumah tangga itu kalau dibina dengan sangat baik, maka perbaikan umat ini bermula dari rumah tangga kita itu. Dan dan ini artinya kita harus belajar kepada orang yang terbaik di keluarganya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Walau lebih Bissow, saya kira itu saya kembalikan ke sahabat Rahman. Masya Allah. Sedikit kita dapat gambaran mengenai bagaimana bentuk keluarga rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang kurang jelas. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ada yang silakan, Pak. Panitia ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Karim saya akan bertanya Silakan Pak Tentang keluarga Rasulullah Rasulullah ini menurut penjelasan jenengan tadi itu kan istrinya ada sebelas Apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran yang Allah berfirman wangkihu ma masna wa waruba'a wa in hiftum alla fawah hidatan. yang pertama yang kedua apa konsep Rasulullah membina istri yang sebanyak itu kok tidak ada yang bentrok tidak ada yang usus dan lain sebagainya padahal saya ini punya istri satu aja kadang-kadang Sulit bina <sumlah> itu. Tenang tenang. Saya, ini bukan curhat ini, tenang. <sumlah> kalau di Mekah itu, Medina itu saya sering kan sama orang-orang Arab itu. Antum ini bisa? Kam jauh ana Wahid. oh sohir, sohir, sohir. Jawabnya orang-orang Arab di sana. <sumlah> yeah, yeah. Yang selanjutnya Ustadz, Karim, saya akan minta penjelasan tentang Rasulullah bersama Aisyah kalau kalau ada giliran pernah berkata begini Aisyah Maroaitu min minni wa ma minhu. Ini ucapan Aisyah suatu saat dapat giliran dari Rasulullah. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, baik Pak yang pertama apakah tidak bertentangan tidak karena ada beberapa hal yang oleh para ahli ilmu Islam disebut sebagai khasoisnya Rasul SAW dia hal-hal yang khusus bagi Rasul SAW bahkan ada sebagian amal itu yang hukumnya sunnah bagi kita tapi wajib buat Nabi Amal itu ada yang sebagian buat kita sunnah hukumnya, buat Nabi dia, <tuh> buat Nabi dia wajib hukumnya. Ada amal yang buat kita hukumnya makruh buat Nabi boleh. Contohnya puasa nyambung itu, puasa wisol itu. Kan kalau puasa kita harus buka apa kalau maghrib. Tapi kalau Nabi boleh untuk tidak buka. Puasa terus nyambung itu Nabi boleh. Kalau selain selain Nabi tidak boleh, sebagian ahli ilmu menghukumnya makruh hukumnya. Ya, e, jadi memang ada hal-hal yang khusus buat Nabi, termasuk diantaranya adalah menikahi, Menikahi lebih dari empat itu khusus buat Nabi S.A.W Untuk umatnya, untuk umatnya maksimal empat. Makanya itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu, para sahabat Nabi dulu, ya istrinya maksimal empat. Bahwa nanti di total lebih dari empat itu ya biasa juga. Ya, tetapi e, ketika satu kali jalan dia maksimal hanya empat bahwa nanti mungkin ada yang meninggal atau ada yang cerai kemudian diganti yang lain dan seterusnya itu yang pertama eh, yang kedua apa resepnya memang tadi teman-teman eh, sebagai suami ini memang ilmunya harus lapang kalau ilmunya lapang tuh insya Allah hatinya juga lapang karena dia tahu strategi itu nggak cuma satu poin Pak. dia banyak jalan dia tahu karena ilmunya banyak Itulah salah satu cara Nabi untuk melapangkan itu. Karena kalau gampang sumpek, Pak. <laughs> ada masalah dikit sumpek, masalah dikit sumpek, nah itu lama-lama pergi juga tuh suami, kan. padahal istri cuma satu. <laughs> Tapi kalau iya. Tapi kalau kita punya ilmu yang lapang, maka akan banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh. E, antar istri Nabi terjadi bentrok, iya kayak tadi itu, tadi saling marah antar mereka. Kadang-kadang memposisikan Nabi di posisi yang kadang-kadang Nabi juga sulit posisinya gitu. Tapi tadi bahwa ada hal-hal yang memang disikapi dengan senyum. Kadang-kadang ada hal-hal yang oleh Nabi Soslam disikapi dengan cara yang biasa saja dan seterusnya. Ya, jadi ini semua berawal dari ilmu tadi itu. Dan apalagi kalau penyebab kemarahan istri Nabi itu eh, biasanya babnya adalah cemburu. Waktu Ummu Salamah mau dinikahi oleh Nabi, Ummu Salamah kan keluhannya itu, Pak. Keluhannya adalah e, ya Rasulullah, saya ini wanita dengan beberapa masalah. Di antara masalahnya adalah saya ini wanita pencemburu. Pencemburu berat. Nabi mengatakan, adapun cemburumu semoga Allah menghilangkannya darimu. Menghilangkan itu bukan berarti Ummu Salamah tidak punya cemburu. Tetap punya cemburu, tetapi cemburu yang negatif yang hilang. Nah itu. Jadi cemburu tadi yang positif dan negatif. Nah yang negatifnya yang hilang gitu pak. Ada pun yang ketiga saya tidak tahu pak, saya baru baru dengar kalimat tadi itu, eh, saya tidak tahu persisnya kalimat itu seperti apa Allah lah Jadi saya kira. Kalau saya boleh menyempurnakan apa yang ditanyakan bapak tadi, apakah Rasulullah SAW itu setiap menikahi istri-istrinya ini, apakah ada perintah dari Allah untuk menikahi perempuan itu atau dari Rasulullah sendiri? Baik, eh, ini sih bukan menyempurnakan. Say. Ini <tuk> saat Abdurrahman iseng sendirian ini. <tuk> 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 Tapi sudah nggak ada wahyu turun saat ini. Jadi antum nggak perlu nunggu wahyu nggak ada wahyu. Turun. Rasul Alaihi eh, menikah itu tidak mesti harus dari wahyu. Bahkan setahu saya yang yang berdasarkan wahyu itu lebih sedikit dibandingkan yang tanpa wahyu. yang berdasarkan wahyu umpamanya e, Aisyah al-Anha, karena Aisyah Ratilo anha itu sebelum e, dinikahi Nabi na, e, atau Nabi saw pernah dihadiri oleh Jibril, kedatangan Jibril Islam kemudian Jibril membawa kain sutra, gitu ya, dan di situ ada wajahnya Aisyah Ratilo anha kemudian e, Jibril mengatakan ini istrimu dunia dan akhirat. Oke. Okay. Uh, atau atau kisahnya Zainab binti Jahsyul anha dalam surat Al-Ahzab 37 itu dan itu kebanggaannya Zainab binti Jahsy. Jadi para istri Nabi itu ini hebatnya teman-teman ya, hebatnya. Istri Nabi itu kalau lagi kumpul, kalau lagi ngobrol sesama mereka, ya kan? Uh, mereka itu bisa selalu punya kata untuk membanggakan dirinya di atas yang lainnya. Zainab binti Jahsy itu membanggakan selalu dengan kalimat begini. Iyalah, kalian semua ini istri Nabi yang lain selain saya, kan yang menikahkan kan bapak-bapak kalian. Ah, saya ini yang menikahkan Allah langsung. Al Azab 37 itu, gitu ya. Pokoknya selalu ada kata yang bisa munculkan dirinya. Itu indahnya, artinya masing-masing istri merasa dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Oke, e, jadi rata-rata, rata-rata istri Nabi SAW itu dinikahi oleh Nabi SAW itu tanpa wahyu. Artinya tidak selalu ada, tidak selalu ada perintahnya tapi tadi e, ada yang umpamanya ummu salamah. Ummu salamah itu waktu suaminya meninggal sebagai seorang mujahid dan meninggal e, itu kan meninggalkan anak kecil-kecil, Sehingga para sahabat itu peduli. Nah, jadi ada tema menolong juga. Kepedulian. Begitu peduli makanya ummu salamah kan ditawari di bagaimana kalau e, nikah sama Umar, Gak mau. Gimana kalau nikah sama Ubakar Gak mau. Ya udah kalau level Abu Bakar sudah tidak mau berarti harus Rasul yang maju nah gitu udah level tertinggi sahabat karena Abu Bakar itu level tertinggi nggak mau berarti harus siapa lagi kalau bukan Rasul Rasul maju nah, itu sesuai dengan doanya Ummu Salamah waktu suaminya meninggal itu Nabi menjenguk dan kemudian Nabi keluar dari rumah kemudian terdengar tangis Ummu Salamah ternyata suaminya meninggal kemudian kan doanya Ummu Salamah itu Allah ma'azirni fi musibati wa khlufi khairan min haid ya Ya Allah berikan aku pahala atas musibah ini dan berikan aku ganti yang lebih baik dari ini. Nah, ternyata cara Allah menggantinya maka diberikan eh, suami yang lebih baik. Karena memang umur Salamah itu adalah suaminya sebelum meninggal, memang suami pesan, nanti kalau aku kalau aku meninggal, aku berharap kau menikah lagi. Kemudian suaminya berdoa, "Ya Allah, berikan pada Ummu Salamah suami yang tidak pernah menyakiti dia." Ada orang kayak gitu, kan? ada sahabat lain yaitu contohnya Abu Dhar Abu Dhar pesan ke istrinya nanti kalau nanti kalau aku meninggal kamu jangan nikah lagi ada juga yang begitu jadi ini leluasa teman. dan akhirnya begitu dengar kalimat suaminya istrinya bilang ya Allah aku lamar Abu Dhar di surgamu nanti nah gitu gitu ya semuanya indah lah begitu sahabat Rahman Alhamdulillah pertanyaan bagaimana peran Rasulullah S.A.W sebagai suami dalam menafkahi keluarganya apakah nafkah tersebut berasal dari harta ghanimah saja atau Rasulullah S.A.W juga mencari maisha dengan berdagang atau yang lainnya jazakumullah khairan ya eh, ya ini banyak ditanyakan. Apakah Rasul setelah eh, Rasul setelah menjadi Rasul itu eh, sumber sumber mata pencaharian beliau apa? Sebelum beliau jadi Nabi beliau pedagang, apalagi ketika sudah menikah dengan Khadijah, maka kan modal Khadijah itu besar sekali. Pak. Ini pengusaha pengusaha yang sukses. Tapi setelah beliau menjadi Nabi sudah nggak bisa lagi dagang, pak sudah nggak bisa lagi dagang. Jadi Rasul itu sudah tidak dagang ketika beliau jadi Nabi. Ah, nggak bisa, karena sudah kok jangankan sampai dagang, pak. Itu baru terima wahyu pertama itu Rasul datang begitu yakin begitu wahyu. Nabi berkata kepada begitu turun perintah untuk e, berdakwah, ya faandir bangun berdiri berikan peringatan. Saat itu nanti Nabi mengatakan kepada Khadijah radhiallahu kata Nabi lakod mato ahdun naum sudah habis waktu tidur saya dengan perintah seperti ini nih, sudah sudah nggak ada lagi waktu saya untuk tidur jadi dengan sempat ngurusi pasar mah. untuk jualan apa nyari sudah sempat karenanya Nabi itu makanya gitu kadang-kadang ya kalau tidak ada makanan ya puasa betulan nabi kan tidak, nabi itu orang yang tidak mungkin menampakkan ketidakmampuannya, kemiskinannya itu nggak ada, pak. Kalau nggak ada, ya betul nggak makan, ya sudah. Adanya cuma air sama kurma, dua bulan berturut-turut, dua bulan berturut-turut di rumah, di rumah istri si nabi, ya sudah kejadian. Tiga kali hilal, itu artinya dua bulan. Tiga kali hilal itu dua bulan. Dua bulan berturut-turut tidak ada makanan kecuali air dan kurma. Cobain kalau nggak percaya, kalau percaya, pak. Tapa susahnya itu, tapi itu kenyataannya sehingga dari mana sumbernya gitu ya dari mana sumbernya ada beberapa sumber sumber pertama adalah hadiah dari para sahabatnya Nabi tidak menerima sodako, karena Nabi tidak boleh makan harta sodako, tapi Nabi terima hadiah Nabi dapat hadiah-hadiah kadang-kadang datang pengusaha seperti Tihya bin Khalifah Al-Kalbi pengusaha besar datang ke Nabi nanti ngasih hadiah sendal, baju gitu-gitu ya. Nabi terima hadiah karena itu sebagai sambung persaudaraan kemudian eh, sahabat kaya raya Sa'ad bin Ubadah anhu, ini pemimpin pemimpin masyarakat Khazraj pemimpin besar ini kaya raya kaya raya dan itu bisa setiap hari dia ngundang puluhan orang untuk makan di tempat dia itu tiap hari misalnya jadi kalau hari ini Alhamdulillah mulai muncul gerakan ngasih makan gratis ya di mana-mana. Itu saat bin Ubadah dari dulu begitu. Waktu masih sulit makanan di awal-awal Madinah, kalau sudah habis sholat isya begini, Nabi lihat mulai pada kelaparan tapi nggak ada yang bisa dimakan. Nabi umumkan, kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya sisa makanan untuk satu orang, bawa saudaranya satu, yang cukup untuk dua makan, bawa dua orang, dan seterusnya. Pokoknya masih ada sisa makan, tolong dibawa saudaranya. Ada yang bawa satu orang, bawa dua orang, bawa tiga orang. Saat bin Ubadah bawa delapan puluh orang. Orang kaya raya, Pak atau mau saya kasih doanya saat bin doanya nekat ini saya kasih tapi kalau antum berdoa antum tanggung jawab di hadapan Allah sendiri masing-masing ya ini agak ngancam sedikit doanya karena doanya ini luar biasa antum pasti senang banget doanya ya cuma tanggung jawabnya nggak mudah karena saat bin itu kayak gitu model orang ya saat bin doanya begini bang e, doanya adalah <kata>, kata beliau ya Allah saya ini adalah orang yang tidak cocok dengan hal yang sedikit Jadi saya ini tidak Saya ini kalau dapatnya sedikit itu tidak akan baik Dan memang tidak pas untuk saya hal yang sedikit itu simpel doanya ya Maka satu binubadha itu kaya raya pak Tapi jangan cuma bicara kayanya Sahabat binubadha itu kedermewanan ya kedermawanannya itu sampai legenda dari mulai turunan bapaknya sampai anaknya anaknya namanya Kois Kois bin Sa'ad bin Ubadah anhu itu itu legenda juga kedermawanannya gitu ya jadi kalau antum pakai doa itu antum tanggung jawab dengan kedermawanan itu aja baik maka dari kadang itu saat bin Ubadah itu suka ngantri makanan ke istri-istri Nabi itu juga sahabat-sahabat lain sampai istri Nabi itu pernah protes ke Nabi ya Rasulullah sampaikan dong ke sahabat-sahabatmu kalau ngasih hadiah itu nggak usah nunggu waktu engkau dijatahnya Aisyah kenapa sih gitu karena sahabat itu juga gitu sahabat tuh kalau ngasih hadiah itu nunggu Nabi di rumah Aisyah baru datang ngasih gitu sampai istri lain protes itu istri lain sampai protes itu lah masuk kita ngomong ya kan ya, Nabi juga gimana orang cuma dikasih gitu baik. Kemudian jadi dan itu teman-teman jadi konsep nanti di sepanjang sejarah Islam setelah Rasul jadi konsep bahwa makanya di dalam Islam itu ada istilah namanya wakful fuqaha. Dulu dalam Islam itu para ahli ilmu itu disuruh fokus dengan ilmunya, urusan kesejahteraannya diurusi oleh wakaf produktif. Jadi konsep ini akhirnya gitu. Karena kalau ahli ilmu sibuk nyari duit hari ilmu sibuk ngamen pak sudah nggak jadi itu ilmu mana dia sempat baca buku mana dia sempat menganalisa ilmu mana sempat dia meneliti wong kerjanya keliling ceramah di mana mana ya, kapan belajar ilmunya di tengah sekian banyak literatur Islam itu padahal orang kayak anda yang bisa baca kan begitu nah itu harus ada solusinya teman -teman. solusinya dalam Islam itu dimunculkan wakaf-wakaf produktif untuk menopang kesejahteraan para ahli ilmu itu bahkan dulu ahli ilmu kadang-kadang duduk aja, duduk di situ, duduk situ, di ruangan itu duduk saja. Kerjaan cuma apa? Baca buku doang. Kerjaannya baca buku, meneliti, menganalisa, kemudian menulis kembali apa segala macam, menjadi memberikan pengajaran orang. Kalau nanya, malah mudah kan? Mak mudah, coba umpamanya. Kalau di Masjid Ar-Royan ini ada ahli ilmu didudukkan di sini, dibiayai dengan wakaf produktif. Orang sejombang, kalau mau tanya ilmu apa kan pasti ada ustadznya di sini. Datang aja, asal antum datang jam sekian, jam sekian, beliau masih ada. Nah ini nyari ustaz susah pak. WA juga nggak dijawab jawab kan? Iya <tuk> <tuk> susah kan? Itu. Jadi itu jadi sistem. Oke. Kemudian beliau juga dapat jatah gonima. Kan gonima itu seperlimanya jatah Nabi saw. Nanti oleh Nabi akan dibagi ke orang fakir, miskin, ibnu ya. Itu pembagian terserah Nabi. Yang kedua yang utuh adalah faid. Fai, fai itu adalah rampasan perang tetapi muslimin tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memenangkannya kalau wanima itu muslimin perlu betul, betul, bertenaga untuk perang betul semuanya. tapi kalau fai tidak musuhnya datang nggak lama nyerah gitu nggak perlu tenaga maka ketika mereka nyerah harta yang diambil oleh muslimin dari rampasan perang itu namanya fai dan itu seutuhnya terserah nabi mau diapakan oleh nabi gitu ya, itu sumber-sumber dari eh, um, apa maisyah Nabi Rasulullah SAW. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum uh, Terkait dengan nikahnya Solo yang sebelas atau lebih dari satu, uh, kalau kita amati Ustaz ya, uh, Nabi menikah dengan para janda yang sudah usia lanjut kan begitu. Kemudian dari kehidupan beliau sepenuhnya untuk urusan agama kan begitu, dan menikahnya pun untuk menjalin kekerabatan dengan para istrinya, sehingga dakwanya diterima di kaum kaum yang istri uh, dari istri-istrinya, gitu. nah, sehingga dengan demikian awan Nabi mengalami uh, kemudahan kan gitu. Nah, untuk sekarang ini di masa sekarang di zaman sekarang, ketika seseorang lagi atau lebih dari satu yang kehidupannya belum tentu itu agama kan gitu, kemudian uh, mama dia mau menikah lagi pun pasti yang dicari yang lebih cantik dari istrinya nah dengan orang, -orang yang seperti itu apakah di dalam Islam meskipun nikah lebih dari satu itu diperbolehkan gitu. yang pertama, yang kedua uh, terkait dengan Hafsah dan Aisyah tadi ketika memasukkan uh, meminta Nabi untuk meminum madu, kemudian menyuruh istri yang lain untuk mengatakan bau nafasnya tidak enak. Saya anu, apa, penasaran apa tujuan beliau berdua mengatakan kepada istri-istri yang lain supaya nafasnya Nabi tidak enak baunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya pikir masalah ini sudah selesai di umat, ternyata belum selesai yaitu pertanyaan dan ini saya mengoreksi pertanyaannya karena ternyata ini masih dipahami salah oleh umat ini ini kesalahan ini bukan salah antum bukan salah umat ini yang salah ustadz ustadzahnya karena ustadz ustadzahnya nyampaikannya emosional apalagi ustadzahnya uh emosional banget itu menyampaikannya gitu ya siapa yang bilang kalau istri nabi itu tua tua nggak ada yang tua istri nabi itu mas kalau janda benar istri Nabi yang gadis hanya Aisyah radhiallahu Ya, saya bisa tunjukkan data dan literaturnya. Istri Nabi tidak ada yang tua, kecuali Saudah tadi itu saya sudah ceritakan tadi. Ada yang menyebutkan dinikahi umur 55 tahun. Sisanya setelah itu paling yang tua kayak Ummu Salama. Ummu Salama itu belum 30 tahun. Sisanya 18 tahun, 20 tahun. Itu memang sudah janda. Memang sudah janda gitu gitu ya? nah jadi ya saya sih menyampaikan kepada para ustadz lah melalui mimbar ini kalau menyampaikan ini jangan pakai emosi pakai ilmu pakai ilmu ya itu kalau memang betul apa yang disampaikan istri nabi tua tua tunjukkan literaturnya nanti saya tunjukkan literatur saya dia gitu ya? dan istri nabi muda muda bahkan kalau babnya cantik teman-teman luar biasa, ada tulisan, luar biasa menarik ditunjukkan literaturnya, dari literatur dituliskan, dituliskan itu setelah Khadijah, itu Khadijah orang luar biasa eh, dari 10 istri nabi itu itu paling hanya ada tiga yang tidak kesebut cantik, tapi juga tidak jaminan tidak cantik, jadi artinya istri nabi cantik-cantik pak cantik-cantik, jadi sudah menjawabkan pertanyaan keduanya artinya kalau babnya hanya apakah boleh, loh itu dalam Islam sah sah kemudian ada yang bilang gini tapi pak bapak, bapak itu nikah cuma karena syahwat lo nikah itu harus pakai syahwat toh atom gimana nikah nggak pakai syahwat itu betul nggak Ustaz? bapak, bapak semangat banget ya memang beneran -bener. kalau betulan saya justru ketika pembahasan tentang tingkat dengan syahwat itu teman-teman Syahwat itu sendiri PR besar sendiri Ketika dia tidak selesai dengan satu istri Maka harus lebih Kalau tidak bahaya loh Bagaimana kalau terjatuh dalam zina Betul kan Jadi tidak benar kalimat-kalimat itu Ya sekali lagi saya ngomong para ustadz ustadzah nih Bukan antum lah Antum kan tinggal dengerin dong Para ustadz ustadzah ini jangan emosional Kalau menyampaikan ini Kalau ini masalah loh, Memang ini masalah syahwat salah satunya Kalau cantik Loh istri nabi cantik-cantik Apalagi muda. Ini istri Nabi muda-muda, apalagi. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, ini indahnya kalau membahas ilmu itu pakai ilmu ya. Enggak pakai emosi, pakai ilmu dan eh, bagaimana itu di literatur Islam tercatat hal-hal seperti itu. Baik, maka eh, apakah kemudian bisa boleh ya sudah. Jelas berarti enggak ada masalah dengan hal itu. Ya, tidak ada masalah eh, bahwa Kemudian babnya tadi, banyak ini kan tidak memikirkan dakwah dalam pernikahan Nabi. Tadi saya sudah bilang, pernikahan Nabi itu tidak semuanya bicaranya tentang masalah dakwah, tidak semua masalah dakwah. Oh Nabi, tadi saya, tadi saya tidak sempat bertutur tentang tema cinta. Tema cinta di kehidupan rumah tangga Nabi itu luar biasa indahnya. Iya, ba. eh, ada bab cinta, bab cinta. Ya, dan maka ketika Rasul ada isu Rasul mau menikahi Ummu Salamah, itu yang repot Aisyah radhiyallahu Aisyah kemudian nyari informasi karena begitu dia enggak kenal Aisyah tidak terlalu kenal dengan Ummu Salamah sebelumnya. Dia dengar-dengar bahwa Ummu Salamah itu orangnya pintar, cantik, apa gitu ya. Akhirnya Aisyah penasaran cari sendiri beritanya. Dicari sendiri beritanya, dicek betul Ummu Salamah itu. Kemudian kata Aisyah, ternyata Ummu Salamah itu lebih dari yang mereka gambarkan. Nah, itu tambah itu Lebih dari yang mereka gambarkan. Memang luar biasa orangnya, gitu ya. Nah, jadi kita tahu ya. Kalau masalah kisah Hafsah Aisyah tadi, kenapa mereka mengatakan suruh mengatakan mulutmu aromanya tidak sedap itu? Itu, itu faktornya adalah karena sebenarnya mereka ingin menunjukkan protes bareng-bareng kepada Nabi. Ya, dipimpin oleh Aisyah dan Hafsah radhiyallahu Mereka menunjukkan protes ke Nabi Wasallam bahwa eh, pokoknya mereka tidak suka lah, gitu ya, karena sebenarnya berawal dari kecemburuan disulutkan ke yang lainnya. Nah, tapi cuma itu supaya nanti Nabi tahu bahwa kan Nabi akhirnya tahu juga memang. Oh, kalau kok sama kalimatnya ya kan? Masuk sini sama, masuk situ sama, masuk sini sama. Ini pasti ada satu sumbernya. Oh, iyalah, Nah, gitu. Jadi setelah Nabi kemudian maka ambil keputusan tadi Nabi mengharamkan untuk tidak minum madu setelah itu. Ditegur Allah. Madu itu halal loh. Kenapa kamu haramkan wahai Nabi? Maka diminta Nabi untuk menebus eh, sumpahnya. Menebus sumpahnya. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Jadi disuruh untuk menebus sumpahnya karena sumpahmu sudah salah. Karena kamu berarti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? baik. Kami tutup pengajian ini. Mudah-mudahan pengajian ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bisa menjadi pijakan kita di rumah tangga kita untuk bisa meniru keluarga Nabi SAW. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita doakan saudara kita selaku sekretaris yayasan Masjid Ar-Rayyan ini, yaitu Bapak Muhammad Hasan Bazet, saat ini mengalami sakit dalam kondisi kritis. Semoga Allah SWT menyembuhkan beliau. Insyaallah. Allahumma rabbannas adzibil bas isywi antas syafi. La an illa shiba shiba an la yughadiru Kemudian yang berikutnya kami umumkan insyaallah kajian untuk bulan Maret kita bertemu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret Tempat ini dengan Ustadz Asep Sobari LC. Kami ulangi, hari Sabtu tanggal 30 Maret, kita bertemu dengan eh, kita undang kemari Ustadz Asep Sobari LC. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami mohon Ustadz Budi Azari bisa memimpin doa. Mari kita tutup dengan doa di dalam nama Allah. Untuk saudara kita yang diberikan sakit, semoga Allah berikan kesehatannya. Semoga Allah berikan untuk bisa berkumpul bersama kita kembali dalam amal-amal kebaikan. Dan semoga Allah berikan juga kesehatan, afiah untuk kita semuanya. Dan diberkahi kita di ilmu kita, di sisa usia kita, di keluarga kita, di anak keturunan kita, di harta kita dan semoga Allah SWT memberikan kemuliaan kepada Islam ini di negeri ini dan semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menyaksikan saat Allah menegakkan syariatnya di bumi Nusantara ini Allahumma wa muhammadin wa alamin ya lakal ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسألك ونشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم, اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين